Ini perak hati dia. Saya mau tanya-tanya, ini selain tomat nanam apa lagi? Enggak, maksudnya ini kan bekas engkol. Iya. Ini oh, bekas engkol. Engkol. Ini kan bekasnya engkol nih, bukan ini kelihatan dulu engkol. Ini tumpang sari, jadi kita tumpang namanya tumpang sari kalau tahu. Iya. Oke, Kang. Oke. Mudah-mudahan lancar. Lancar nih pertaniannya di perkebunan ini. Iya. Ini kebetulan kalau memang ada rezeki saya ini udah tomat sekarang gede mendua banget harganya. Oh iya, betul. Tomat, cabe. Cabe gede mendua. Udah mau lebaran. Kalau engkol lagi mulap, betul-betul udah habis. Mang pamit dulu ya. Iya, iya. Ayo, Kang. Hai. Pagi ini jam 8. Hai, Jai. Kita mau ziarah dulu ke makam keramat. Eyang Santri. Eyang Santri. Gunung Salak. Karena banyak titipan doa dari para caleg dan para pilpres. Jadi kita mau bantu doa, mudah-mudahan wasilah dari Eyang Santri itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepat jam 8:30 kita mau OTW. Bye. Tumpang Sari kalau nggak. Ya, Tumpang Sari. Nanam ganja cepet juga nih, Kang. Mak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pemakaman Eyang Santri namanya di daerah Cidahu ya, yuk. Ya. Cidahu, Sukabumi. Jadi di background belakangnya ini adalah Gunung Salak, Bro. Jadi perjalanannya lumayan jauh. Kita hampir 17 jam perjalanan dari Depok. Yang bikin jauh itu, yang bikin lama itu macetnya. Citayam tapi macetnya. Jadi ini merupakan tempat ziarah. Kita doa di makam Eyang Santri. Oke, nanti kita eksplor Gunung Salaknya. Sekarang kita eksplor makamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sekarang kita bersama dengan Ibu Raden Ayu Hajah Tito. Beliau adalah cucu dari Eyang Santri. Luar biasa, barusan bercerita panjang tentang perjuangan, tentang perjalanan proses perjuangan bangsa sampai pada kemerdekaan, ya. Karena perjuangan itu bareng dengan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 yang menghabiskan anggaran yang punya Belanda untuk perang Diponegoro. Dan kita sudah bersama cucunya, luar biasa, ini suatu kehormatan. Bu Haji, terima kasih sudah bisa terima kami. Selain beliau ini sebagai guru para pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang terlebih dahulu seperti Sutomo, siapa lagi? Wahidin Subiro Husodo, itu orang-orang pinter ya, yang ada di Indonesia dan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah Pak Karno, murid terakhirnya Pak Karno. Murid terakhir Pak Karno, ya. Pak Karno sempat belajar juga sama yang luar biasa. Karto Suwiryo, Cokro Aminoto, Soekarno, kesini. Ya, Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo, beliau ridho mau diajukan pahlawan nasional, doanya dari semua. Amin. Jadi ya, kita tahu sejarah banyak nih dari Bu Haji yang memang cucu dari Eyang Santri. Saya gerak cepat dari Kanjeng Gusti Pangeran Adi Pangeran Haryo. Usianya berapa manusia? Kayak usia 18 tahun. Masih muda, masih cantik. Eyang Santri usianya berapa? 158 tahun. Kelahiran 1771. Beliau masih jumpa dengan manusia punya, makanya
Terima kasih Ibu Haji. Mudah-mudahan sehat. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Anak-anak Ibu ada? Anak-anak enggak ada di sini. Di Jogja, di Solo. Enggak. Jakarta. Di BSD, di Bogor, di Jakarta. Cucu Ibu ada? Cucu ada, ada di sini. Cakep. Pasti. Orang anak ya. Terima kasih ya. Iya. Matur sangat. Sami. Oke, terima kasih. Nanti kita ke Makam Ratu ya. Diri Jaya is the best. Diri Jaya is the best. Jangan lupa. Bukan kampanye ya, ini kampanye. Anies Muhaimin. Sarangoy. Tadi kita dari makam Eyang Santri, namanya siapa ya, lu masih inget? Lupa. Pokoknya ada Joyo Hadi Kusumo ya. Banyak sejarah yang kita bisa dapat di sini, termasuk juga sejarah perjuangan bangsa, pahlawan nasional sampai pada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan gua nggak tahu sebenarnya, gua dulu ngajar sejarah, tapi gua nggak tahu Eyang Santri, gua nggak tahu Joyo Hadi Kusumo. Yang gua tahu adalah Pangeran Diponegoro. Ternyata Eyang Santri ini adalah salah satu pejuang saat membela tanah air, yaitu Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, yang itu menyedot anggaran hampir 200 juta gulden, itu hampir sekian triliun. Itu adalah biaya perang saat Belanda menginvasi Jogja, Jawa Tengah, hampir bangkrut Belanda. Dan ini adalah makam dari Eyang Santri. Oke, kita kembali eksplor Sukabumi. Menembus batas alam. Perjalanan muter-muter sekecamatan Cidahu, akhirnya kita sampai juga ke lokasi objek wisata. Lihat view-nya di bawah itu, ada sawah, ada kolam, ada gunung, ada bukit, ada awan, ada kabut. Akhirnya kita sampai juga kemari. Ikutin gue, klik terus yo. Jalan yo, sambil jalan yo. Siap. Sepertinya perjalanan sandung deh tuh. Bisa buat kamu lokasi. Kalau kata orang kamu, kamu sampai. Woo. Cip. Esok jalan lo, besok. Berkata kameramen nih. Lu lihat kan? Wajib. Lihat tuh background gua. Ya kan? Ini air terjun, informasinya belum ada yang datengin. Artinya apa? Masih perawan. Iya kan? Belum ada yang nyobain. Nah, kita sudah sedikit lagi kali ya. Ini 2 jam ini gua jalan. Nggak nyampe-nyampe.
Jadi itu sepanjang Master Mandang hijau. Sampai Jumat hari libur. Kalau di sini kita enak makan, enak tidur. Aduh, indah no. Jam akhirnya kita nyampe juga di Curug Sawer. Ayo terjunnya tuh di sana. Nanti kita ke sana. Karena kalau kita ke air terjun tapi nggak sampai ke air terjun, kayaknya nggak afdol. Jadi harus ke air terjun. Oke, jalan.
Tower yang ada di Jahu. Suasana masih alami, masih perawan, dan masih banyak belum masih banyak orang yang belum tahu ada turis lagi. Dingin. Gue tadinya pengen kencing, tadi kagak pengen kencing, dinginan. Aduh, enak banget. Ya Allah, luar biasa alam keadaan. Seger. Bening. Bening banget. Iya kan? Aduh, kaki gue tadi keantuk tawon apa gimana nih perih nih. Jadi perjalanan panjang yang cukup lelah kan, karena hampir 12 jam kita perjalanan, akhirnya sampai juga di lokasi yang tidak kita duga-duga. Pertama bersih, yang kedua sekelilingnya gunung, dan yang ketiga airnya dingin, yang keempat sepi, nggak ada orang, jadi cuma gua doang di sini. Nggak ada orang kan? Karena gue jalan cuma sendiri ya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Oh my God. Airnya jernih. Suhunya minus 18 derajat. Swiss kalah sama ini. Udah tabrak batu. Ya dah. Jadi air terjun ini rapi tuh. Jadi air terjun ini tadi ada yang bilang air terjun Selimut, namanya air terjun Henteu. Tapi kalau Selimut berarti kan hangat, tapi airnya dingin. Ternyata setelah dikorek-korek, ini namanya Curug Sawer sama Curug Nandak ya. Oh ini Curug Nandak, sekarang Curug Sawer. Jadi
Jadi kalau kenapa jeruk nandak? Karena berundak-undak. Jadi disebut jeruk nandak. Nah, untuk sampai ke lokasi ini perjalanan sekitar 2 jam dari pintu masuk ke arah sini. Lumayan melelahkan. Tapi kalau lu udah sampai di sini, lu nggak bakalan mau pulang. Kalau lu nggak punya bini sama anak, lu nggak mau pulang. Lu pasti mau bikin rumah di sini. Setiap hari, lu pasti ngelihat suasana alam yang luar biasa, yang lu nggak jumpain di tempat rumah lu, di tempat lu, di rumah lu, nggak ada yang kayak gini. Cuma ada di sini doang. Gua kayak nggak punya anak sama bini. Gua pengen tinggal di sini aja biarin sampai tua. Tapi gua punya anak bini, gua harus pulang ke rumah. Sebelum kita selesai mandi, kita ngopi dulu di atas. Sambil gua ke atas. Jalanan pulang, lihat sawah ya, ajib. Aduh, nikmat mana lagi yang kalau disakan. Hijau, bergerimis. Sawah. Ya. San. Ada yang kencing.